Ya mau kopi ya normal Pak Rin. Kopi. Enak. Siap. Lagi kopi. Pacar mau sini. Sudah ada. Sini. Meja sini. Kopi dulu. Oh iya. Oke, makasih, Pak. Nanti pada di sini. Ya, gimana vlognya, kopinya gimana? Nyus, mantap, dingin-dingin minum kopi Toraja. Enak sekali rasanya. Rasanya coba diseruput. Lobo. Kopi Toraja. Rasanya enggak ada ampasnya, enak. Kalau diseruput lah. Oh. Sedap. Kata kaki sebentar kopi Toraja. Enak rasa kopi. Tawarin Mami dong, tawarin Mami. Mami, mau disuapin? Ada tuh. Oh, sudah. Dijamin tidak kecewa. Minum kopi Toraja Papa Daniel punya. Kepadanya ya. Oke. Okay. Ayo gimana, Pak? Sedang menikmati teh Toraja. Ini ramuan asli dari Bapak Pendeta Daniel Ampangalu. Anda yang pengen, kita tunggu di tempat ini. Kopinya enak loh. Jaraknya hanya 2 jam dari Serpong. Saya biasa nak ke sana. Ini pesawat, salat bener kan? Seneng, Mami seneng, Mami. Ketawa mulu ya. Nanti kalau udah cicip, sedikit diplok coba. Bagaimana rasanya makan satu gelas kom? Peganglah Jo, jangan malu-malu Jo. Ini nasi hainam, Pak. Nasi hainam? Kayak nasi hainam loh. Apa tau nasi hainam? Gimana? Nasi hainam? Nasi hainam. Kayak nasi uduknya orang China. Nasi hainam. Nasi uduk. Ini nasi ini asli anu hasil bumi di sini. Tanpa pemutih ini bagus. Ini tanpa pemutih ya, Pak. Asli ya. Kalau yang di beras di kota tuh putih, pemutih. Iya. Ini aslinya. Enak sih biasanya. Rebusnya ada campur rempah-rempahan apa? Tidak. Enggak ada ya. Oh, dia nasinya pure ya? Coba. Nasinya beda main Serpong. Apa bedanya? Rasanya beda. Oh, beda ya. Coba lah suapin ke Johan, suapin ke Johan. Kalau beras masuk dari luar Toraja itu pasti iya. Putih. Banyak kimia. Anu banyak. Jadi simprot, pupuk. Kalau di sini tidak. Iya. Sini organik, Pak. Anu. Iya. Murni gitu loh. Jadi pembibitan sampai itu 3 bulan ya, Pak? Padi justru beras tidak boleh sebagai terlalu putih. 4 bulan, 5 bulan lah. Kau sukai kami Tuhan, selama perjalanan ini Tuhan, sampai pada saat ini Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, hadir di sini ya Tuhan, di gereja kerapatan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan bagi kami ya Tuhan, pertolonganmu bagi kami ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, bentar lagi Tuhan, kiranya Tuhan, Kau kuduskan ya Tuhan, Kau urapi makanan ya Tuhan, yang disediakan oleh Bapak Pendeta Daniel ya Tuhan, bagi kami ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu sungguh melimpah Tuhan bagi kami Tuhan, hingga kami boleh menikmati makanan yang luar biasa ini ya Tuhan, Tuhan kiranya Kau berkati, dengan tangan menyediakan daripada makanan-makanan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami begitu bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Oh. Ketahuan. Aduh. Curi-curi. Wah, curi-curi apa, Mi? Apa yang dicuri, Mi? Mami, cepat dikasih pakan Toraja, Mi. Diam-diam aja. Coba kita. Oh, pasang enggak apa-apa, Mi? Jadi anaknya Mami yang jadi hamba Tuhan. Adik juga bantu Mami. Ada kan yang oleh aku bantu. Iya. Itu cocok sana wawancara. Tiga. Kakak yang di hotel tuh di Makassar yang hari keberapa ikut nganter ke Pantusan Oli. Iya. Kakak aku satu. Akhirnya masuk kan ke itu di pantai. Iya. Yang Masjid 99 Kubah. Iya. Iya. Itu belum boleh orang masuk karena kebetulan temannya GM di situ.
Kita enggak masuk. Enggak masuk. Enggak. Oh, dan kita yang masuk. Oh, iya saya foto ya di ibu ya. Empat orang ini ya.